Halo teman-teman, balik lagi sama gue Remora di game Planet Zoo, dan kali ini gue akan kasih sedikit tutorial. Di sini gue akan bikin satu bangunan, building atau cafe lebih tepatnya, untuk tempat bersantai pengunjung. Karena kemarin juga gue baca-baca komentar tuh, ada yang komen juga, gue masih ingat itu, "Bang, bikinin untuk tempat santai untuk minum-minum atau makan para pengunjung." Oke, kali ini gue akan bikin dan sekalian mungkin kasih sedikit tutorial building dan membuat bangunannya. Dan di sini gue akan bikin di area sini bangunannya. Dan oke, selamat menikmati, happy watching. Oke, pertama gue akan bikin dulu tokonya atau shopnya. Di sini gue akan bikin shopnya itu pertama ada coffee, bikin red box, dan juga tempat informasi. Jadi di sini gue akan jadiin satu aja, tempat informasi sama coffee shop, jadi biar nggak terlalu berjauhan. Oke, sudah. Dan kali ini gue akan bikin petnya dulu. Ini gue akan bikin petnya dulu. Oke, petnya sudah. Sekarang kita akan langsung aja ke area buildingnya. Jadi gue di sini gunain building itu yang model-model bebatuan alam ya, kayak gitu. Sini kalau nggak salah namanya nih. Oke, kayak gini. Ini dry stone batu kering kayak gitu ya. Dan di sini gue akan buat bagian depannya dulu. Terus gue akan bikin di sini. Nah, untuk di bagian ini mungkin gue nggak semuanya gunain dry stone-nya atau wall-nya itu sampai ke atas ya, karena di sini gue akan custom juga, gue akan bikin yang lain. Jadi di sini gue akan gunain semacam balok, jadi modelnya itu kayak gini ya. Bentar. Kayak gini, dan gue akan bikin kayak gini. Oke, tapi bukan kayak gini aja ya. Nanti gue di sini gue akan kasih lagi semacam apa ya? Kayak ini. Papan-papan gitu, jadi biar kelihatan kayak natural. Dan gue akan bikin seperti gini, gue akan kombinasikan. Nah, jadi modelnya kayak gini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini gue pilih yang tengahnya, main pointnya, dan oke. Jadi di sini masih ada kayak beberapa apa ya, beberapa key yang belum sempurna ya. Contohnya kayak gini, gue copy itu arahnya itu masih ke kiri dan ke kanan ya. Harusnya kan udah bisa lurus langsung kayak gitu karena posisinya itu sama. Jadi entah kenapa pointernya itu kayak nggak mau bareng-bareng gitu. Ya udah nggak apa-apa, jadi langsung aja kita bikin manual aja. Ini dan di sini. Oke, satu lagi di bawah. Oke. Tuh kan nggak mau. Nah, kenapa dia nggak mau? Jadi di sini modelnya tuh kayak gini ya, teman-teman. Gue bikin yang kayak gini. Jadi untuk simpelnya, daripada teman-teman
misalkan harus bikin satu-satu lagi, jadi ini hapus aja dulu. Ini langsung di copy, di block, terus dibalikin, di undo. Boom. Nah. Jadi kayak gini teman-teman. Terus selanjutnya lagi, daripada capek, ini kita langsung balikin kita akan ke sini. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi untuk selanjutnya mungkin gua akan suguhin dengan video time lapse biar teman-teman juga nggak terlalu lama nunggu atau nggak terlalu banyak makan waktu. Soalnya untuk satu bagian yang ini aja gue bikinnya sekitar 2-3 jaman. Dan kalau itu gue tampilin semua, ya teman-teman sudah tahu durasinya bakalan banyak banget. Jadi gue ambil poin-poinnya aja, yang penting-penting aja. Biar teman-teman juga bisa lihat, gampang juga ngikutinnya. Dan semoga teman-teman suka, happy watching, dan enjoy the video.
Oke teman-teman, jadi bangunannya sudah jadi. Teman-teman bisa lihat di sini gue gunain roofnya itu glass-glass kayak gitu ya, glass dan kayu. Di sini kombinasinya glass dan kayu. Jadi glass ini gue pakai untuk roofnya karena biar apa ya, biar mataharinya itu langsung menyinari kayak gitu. Jadi cahayanya itu cahaya natural, cuman ya nggak langsung ke arah itu ya, ke arah pengunjung yang lagi santai karena kan dilindungin sama kaca kayak gitu. Terus di sini juga kenapa gue gunain ini karena biar lebih menarik aja sih. Biar lebih menarik, teman-teman juga bisa mungkin bisa kalau misalkan nge-build bangunan mungkin bisa gunain kayak gini kalau misalkan nggak suka sama roofnya yang tertutup ya. Jadi teman-teman bisa gunain yang glass. Terus kemudian di sini juga gue kasih atap-atap untuk kanopi luar. Jadi buat nutupin aja di sini kayak pakai apa ya? Rumbia, atap-atap rumbia atau kayak dari kelapa yang udah tua segitu daunnya. Dan juga di sini teman-teman bisa lihat gue gunain untuk bagian sininya ini gue pakai kayu dan balok-balok dan kayu ya. Jadi kombinasi yang pas sih kalau menurut gue ini. Dan di sebelah sini itu pakai kaca ya, masih pakai glass untuk kanopi luarnya. Dan kenapa di sebelah sini gue nggak pakai glass, karena dan kenapa juga di sini gue nggak pakai rumbia ya, biar seimbang aja sih, soalnya biar nggak semuanya glass dan juga biar nggak semuanya rumbia. Jadi di sini yang dominan itu sebenarnya glass, cuman di sini gue akan kasih gue kasih rumbia jadi biar seimbang aja. Jadi kayak gitu. Dan teman-teman juga mungkin bisa gunain banyak sih komposisinya, teman-teman bisa kombinasiin aja kalau misalkan suka. Kemudian kita ke dalam sedikit, di sini gue kasih kursi-kursi ya. Jadi gue mau bikin pengunjungnya itu biar cozy lah kayak gitu. Jadi di sini tempat duduknya gue kasih yang model-model kayu biar seimbang dan juga biar mereka lebih nyaman. Misalkan kalau mereka mau keliling atau mungkin mau mengatur strategi tepatnya ya, untuk keliling atau mengatur alur perjalanan mereka ya, intinya mapping kayak gitu. Jadi mereka bisa santai di sini dulu ya kan. Gue aja pengen santai di sini, aduh enak banget ini. Nah terus di sini teman-teman bisa lihat di sini miring kayak gini ya, maaf. Di sini information center dan ini masih tutup. Di sini juga gue nggak terlalu banyak properti atau konstruksi, gue cuma nutupin pinggir-pinggirannya aja. Dan di sini juga ada properti gue gunain kayak kain-kain tumpukan kain gitu kan. Soalnya kan kalau informasi center itu biasanya gue tahu nggak cuman tempat jadi tempat informasi, jadi biasanya mereka juga kayak jualan kain, jualan snack, jualan buah atau jualan kayak aksesoris kayak gitu, biasanya kayak gitu sih. Terus di sini juga ada kayak guci-guci kayak gitu ya, planter-planter guci kayak gitu, pot-pot kayak gitu. Jadi di sini juga gue kasih kombinasi sama tumbuhan rambat kayak gitu. Di sini juga ada drum Afrika, djembe. Nah di sini ada 2-3, di sini ada banyak juga. Di sini ada properti-properti buah-buahan dan bunga-bunga. Di sini juga ada box buah-buahan, botol dan juga kayak karung-karung kayak gitu ya, sak-sak. Terus di sini ada aksesoris. Nah terus apa lagi ya? Oh di sini ada aksesoris properti juga gue kasih, properti buah-buahan. Jadi kalau misalkan mereka atau pengunjungnya mungkin pengen ke kandang hewan apa gitu, jadi bisa beli buah dulu di sini. Ini juga ada pisang, nih pisang dekat sama kandang orang utan ya. Sini juga ada stok dari semangkanya banyak nih. Teman-teman mau nggak semangkanya ambil nih? Kalau mau ambil aja.
gratis, gratis, tis, nggak bayar. Terus apa lagi ya? Jadi mungkin itu aja ya teman-teman, nggak terlalu banyak juga. Semoga tutorialnya nggak bikin kalian bingung dan nggak bikin puyeng kalian, dan juga mungkin semoga kalian bisa terinspirasi dari apa yang gue bikin ini. Soalnya gue juga sih banyak sih terinspirasi dari luar, jadi kita saling memberi inspirasi lah intinya. Okay. Jadi cukup sampai di sini dulu video gue kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga menjadi inspirasi dan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Gue Remora. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.